Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini pagi sekarang jam 6 lebih 25 20. Nah, sekarang udah siap nih. Ini hari 2. Sekarang kita mau siap-siap untuk check out hotel dan untuk sarapan. Jadi morning call-nya itu jam 6.30 dan nanti jam 7 kita udah harus sarapan. Nah, hari ini kita bakal ke Fujiten Snow Park. Jadi kita bakal main salju di sana. Terus abis makan siang kita bakal ke Tokyo. Terus kita bakal ke Odaiba City dan Rainbow Bridge. Nah gitu, nanti di berarti kan ini sekarang kita lagi nggak di Tokyo, nanti kita bakal ke Tokyo gitu. Jadi hari ini nginepnya di Tokyo. Ya udah, kita ikutin hari ini mau ngapain aja. Sekarang kita menuju ke tempat makan. Halo Zia, semangat. Rasa dingin banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau ngomong ada asapnya. Ini dia bisnya. Wah, dingin banget. Nih. Arigato. Hai, konnichiwa. Oh, sorry. Oi. Thank you. Hai. Halo Itza. Berasap ya? Berasap, ternyata udah masuk. Ya itu yang mendampingi kita selama perjalanan. Jadi bapak supir ramah banget. Yuk. Itu ada bapak-bapaknya. Ramah banget ya. Jadi mereka kayak menghormati kita. Pamitan gitu. Kita udah sampai di Fujiten. Hai, kerasa. Wah, dingin banget di sini. Lucu banget anak-anak kecil. Ya. Wah, alhamdulillah ada matahari nih. Jadi ini saljunya salju buatan. Ya, ada yang original, ada yang buatan. Ya. Karena saljunya nggak turun banyak, makanya ini ada yang original, ada yang buatan. Tapi di badan saya ya, karena berpengaruh. Ya, ini kalian dengan di banyak banget anak kecil, aku suka banget. Seneng banget. Hai. Hai. Enggak ada yang nengok. Be careful. Ya tuh banyak banget anak kecil. Cool. Dingin banget. Aku nggak tahu di sini suhunya berapa. Yang pasti dingin banget. Karena ini di bawahnya semuanya salju. Di sana ada Gunung Fuji, tapi belum kelihatan.
Oke. Sekarang kita mau kumpul, mau ngambil perlengkapan karena kita mau naik apa sih yang kayak kereta di atas itu. Kita nggak bisa naik, kita nggak bisa main ski karena takut kepleset juga karena nggak pengalaman, takutnya cedera. Jadi kita mau ngambil perlengkapan keamanan dulu. Jadi di sana ada rental ski information. Jadi kalau misal mau ngerental perlengkapan ski bisa di sana. Hai Gal. Seru banget. Parah sih, ini dingin banget. Tapi seru banget Kak. Dan di sini ramai, mungkin karena hari Sabtu ya. Apanya? Iya. Gak ada cerah. Hai Riza. Dingin. Dan aku tuh sarung tangan aku tuh nggak bisa touch HP kalau misal pakai sarung tangan. Jadi aku cuma pakai sarung tangan di tangan kiri aja, tangan kanannya nggak pakai. Ini silau banget ya karena matahari dari arah sana. Tapi seru banget. Yang paling seru adalah di sini banyak anak kecil. Aku suka banget liatin banyak anak kecil di sini, mereka main ski. Oke. Ini duduk sini. Oke. Tangan. Oke, pegang di sini. Ini jadi jelasin cara kesini. Kakinya di luar aja, bukan di atas ya. Satu di break. Oke, ini kalau mau break ya, kaki buat ini. Rem, ini adalah rem. Kerasong sendiri ya. Rem ya. Kerasong. Oke. Okay, yes. Okay. Satu orang satu. Jangan lupa ini adalah itu kerasong ya. Rem. Oke. Jadi tadi kita habis main e-scooter. Ramah-ramah banget petugasnya di sini. Nih kayak gitu. Jadi seluncur dari atas terus ke bawah. Ke bawah sini. Terus kalau di bawah itu kalian bisa main ice skating. Terus di atas itu bisa dilihat di sana tuh kelihatan nggak ada orang yang kayak main, kalau di Indonesia namanya sepeda gantung kali ya. Jadi tinggal duduk terus kalian bisa ngeliat pemandangan di sini. Bagus banget. Sepatu aku tuh sampai kemasukan salju. Kawaguchi dan kita mau makan siang. Arigato. Wah, ini dia makanannya. Ikan, kita makan ikan. Ini di daerah Kawaguchi. Udah makan, udah foto, waktunya kita
Lanjut, kita mau perjalanan ke Tokyo. Kita naik lagi ke bis. Hai, sekarang kita lagi ada di Tokyo. Kedesan. Sekarang kita mau foto di Tokyo Tower. Itu dia Tokyo Tower-nya. Wah, turun langsung dingin. Semoga suatu saat bisa kesini lagi ya. Ini. Kita foto di Tokyo Tower. Sekarang kita mau belanja. Ini udah sampai di Odaiba City. Kita jalan. Kita, nah di sini ada patung Liberty. Kita sekarang di Odaiba City. Kita mau jalan-jalan dan mau cari oleh-oleh. Yuk ikutin yuk. Nah kita ke atas nih. Jadi di gedung ini tuh banyak banget. Eh lihat nih lucu, ada mobil Mario. Mobil Mario, jadi mereka pakai mobil dan pakai kostum Mario. Kenapa orang tanya tuh gitu? Kita naik ke atas, di atas banyak banget ada Daiso dan lain-lain. Lagunya bagus banget. Patung Liberty. Ini adalah Odaiba pemandangan ya, night view, night view. Arigato. Sekarang kita akan menuju pulang ke Kitabel Hotel. Hotel namanya. Hai, sekarang udah di Tokyo dan ini udah di Prince Hotel di Sunshine City. Sekarang kita mau makan malam. Makan malam malam ini itu kita bakal makan barbeque. Yuk, kita ke tempat makan. Jadi di sini harus buka sepatu terus ada locker sepatunya gitu. Nah ini tarik kuncinya, masukin sepatunya. Nah udah kunci deh, ini kuncinya. Ini banyak tuh lockernya. Kunci tinggal tarik aja. Dan itu sambil ada tombol. Silakan. Yes, sir. Anu Miku tuh. Ini juga. Eli. Ini sini ya. Satu tempo 4 orang.
sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.